Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernapasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa untuk menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa memakai lengan bagian dalam kamu, seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk ataupun bersin. Segeralah untuk cuci tangan kamu dengan air yang mengalir menggunakan sabun, atau kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.